Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita sedikit mendengarkan bagaimana kisah seorang nabi min anbiya'illah, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sebagian besar dari kita jarang mendengar kisah daripada beliau, yaitu kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa khususnya. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaum Bani Israel, yang mana kita ketahui bersama bagaimana kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh Bani Israel di zaman itu, sehingga banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel. Di antara yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai rasul adalah seorang nabi, yaitu Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Nabi Ilyas dikatakan beliau adalah sepupu daripada Nabi Ilyasa alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Ilyas memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala tundukkan gunung-gunung dan bebatuan kepada Nabi Ilyas. Juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada beliau apapun yang ada di gunung daripada pohon-pohon dan lain sebagainya. Selain itu, Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam dikatakan memiliki kekuatan 70 nabi. Sebuah kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam memiliki kecemburuan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, di samping kekuatan yang beliau miliki, sehingga beliau oleh sebagian ulama dikatakan kecemburuan beliau tersebut, marahnya ketika menghadapi kelancangan-kelancangan di dalam agama, sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat alias mewafatkan Nabi Hizqiyil, ya, seorang nabi yang memang tidak termasuk 25 nabi dan rasul, namun seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Hizqiyil. Ketika nabi tersebut beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan, terjadi kerusakan-kerusakan yang begitu besar kepada Bani Israel. Kerusakan yang semakin parah, dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengutus banyak nabi setelah Nabi Musa untuk diutus kepada Bani Israel, namun para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Musa, umumnya mereka, beliau-beliau adalah seorang nabi yang tidak membawa syariat baru, tapi memperbaiki apa-apa yang sudah ditinggalkan oleh kaumnya dari ajaran-ajaran Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang tertulis di Taurat. Bani Israel kemudian berpencar di muka bumi, berpencar di buminya Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di negeri Syam. Kalau sekarang negeri Syam itu adalah bagian dari negara Lebanon dan sekitarnya. Itu adalah negeri Syam. Dan Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam serta kaumnya lebih tepatnya berada di satu daerah yang bernama Ba'labakka. Ba'labakka ini adalah satu daerah yang ditempati oleh Nabi Ilyas dan kaumnya. Di sana ada satu raja yang zalim, satu raja yang mengajarkan kepada kaumnya kesesatan-kesesatan. Bahkan raja tersebut dengan paksa menyuruh, memaksa kaumnya untuk menyembah berhala. Raja tersebut bernama Ajab.
Raja Ajab, atau di dalam sebuah riwayat lain disebut dengan nama Lajab, atau dengan riwayat yang lain disebutkan dengan nama Akhob. Dan riwayat-riwayat yang kami sebutkan ini umumnya kami ambil dari kitab Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Al-Imam Al-Baghawi, dan juga Tafsir Al-Imam As-Sawi, serta Tafsir Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Dari ketiga tafsir tersebut, kami rangkum, kami simpulkan cerita Nabi Ilyas yang kami sebutkan. Raja tersebut bernama Raja Ajab, yang mana Raja Ajab ini memaksa kaumnya untuk menyembah satu berhala. Dan berhala yang disembah ketika itu adalah satu berhala besar yang bernama Ba'lun. Berhala yang bernama Ba'al ini memiliki tinggi dikatakan 20 zira, 20 hasta. Ya, 20 hasta. Mungkin hampir 15 meter lebih ya, di situ. Dan berhala yang dinamakan Ba'al ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya atadaruna Ba'lan. Ya, Ba'lan yang dimaksud adalah berhala yang bernama Ba'al. Yang mana dikatakan berhala Ba'al ini memiliki empat wajah dari segala sisi, dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya ada wajahnya. Bahkan sang raja yaitu Ajab dikatakan begitu mengagungkan berhala tersebut sampai menaruh dan membuat para perawat yaitu sampai 400 orang atau biasa disebut dengan sadin. 400 sadin ini yang bertugas mengawal keberadaan berhala Ba'al ini. 400 yang akhirnya terkenal dengan nabinya Ba'al. Jadi Tuhan mereka, yaitu patung bernama Ba'al ini memiliki 400 nabi yang akan menyampaikan apa yang diterima mereka dari Ba'al. Dan memang sebagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi, di situ ada peran syaitan. Ada peran syaitan yang mana kerusakan yang dibuat oleh setan, setan itu masuk ke berhala Ba'al tersebut. Kemudian setan itu akan mengatakan kalimat-kalimat. Bahkan setan itu membuat berhala tersebut seakan-akan bisa berbicara. Padahal yang berbicara di dalamnya adalah setan. Setan tersebut berbicara atas nama Ba'al, seakan-akan Ba'al itu memang betul-betul bisa berbicara. Dan kemudian di samping-sampingnya as-sadanah atau para perawat-perawat berhala tersebut akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh setan dari dalam tubuh berhala tersebut. Sedangkan Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, beliau selalu mengajak mereka kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam selalu mengajak mereka, ayo kembali ke jalan Allah, mari beribadah hanya menyembah Allah, bukan menyembah berhala, bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi sama sekali mereka tidak mendengarkannya. Nah, di sisi lain, Raja Ajab tersebut memiliki satu istri, memiliki pasangan hidup yang sama begitu dolimnya, begitu rusaknya kehidupannya, yang bernama Izbil. Dalam riwayat lain, nama istri raja tersebut dikatakan dengan nama Izmil. Dan Izmil atau Izbil ini seorang ratu yang begitu kejam, yang dikatakan banyak membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke Bani Israel. Bahkan dikatakan dalam riwayat, Izmil ini atau Izbil, dialah yang membunuh Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Jadi di tangan Izbil inilah wafatnya Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Mereka berdua, raja dan ratu ini, memiliki satu katib, sekretaris pribadi, yang ternyata seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun menyembunyikan keimanannya dari raja yang menyembah berhala tersebut dan banyak sekali membuat hila-hila atau jalan keluar terhadap orang yang akan dibunuh oleh raja. Bahkan dikatakan sang sekretaris tersebut berhasil menyelamatkan kurang lebih 300 nabi dari pembunuhan yang dilakukan oleh raja dan istrinya. Dan Izmil ini atau Izbil, sang ratu, istri raja tersebut adalah seorang yang tidak menjaga diri dengan baik. Dia berlaku sebagaimana perlakuan wanita-wanita yang kurang baik, wanita-wanita yang rusak. Dan memang ternyata Izbil ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala
sampai dikatakan dia menikah sampai ke 7 raja, menikah dengan 7 raja di antara Bani Israel, dan hampir semuanya dibunuh oleh Izbil tersebut dengan tipu daya yang dia lakukan. Dan Izbil ini melahirkan sampai 70 anak dari suami-suaminya tersebut. Kemudian juga Izbil dan Raja Ajab itu memiliki satu tetangga yang soleh, tetangga yang baik hati, yang luar biasa, yang bernama Muzdaki. Dan Muzdaki ini, sang tetangga, memiliki satu kebun yang bagus, kebun yang dikatakan indah betul. Sampai-sampai raja dan istrinya sering bermain-main di kebun tersebut, sering mau makan daripada buah-buahan yang ada di sana. Tempat tamasya mereka adalah kebun daripada Muzdaki, sang tetangga yang soleh tersebut. Mereka memetik buah-buahan dari kebun-kebunan yang luar biasa tersebut. Mereka sering bahkan tidur dikatakan di kebun tersebut untuk menyenangkan diri mereka. Dan sang raja Ajab tersebut begitu baik hubungannya dengan sang tetangga yaitu Muzdaki. Namun sang istri Izbil memiliki perasaan iri, hasud, dengki kepada Muzdaki karena keindahan kebun yang dia miliki. Dan di dalam hati kecilnya ingin merebut paksa kebun tersebut dari tangan Muzdaki karena mendengar begitu banyak tetangga-tetangga orang yang di sekitarnya yang takjub akan keindahan kebunnya. Dan dia merasa kenapa bukan saya yang harus memilikinya. Sehingga dia mencari cara untuk membunuh Muzdaki, sang tetangga soleh tersebut. Sedangkan di sisi lain, sang raja karena hubungan baiknya mencegah istri untuk membunuhnya. Suatu keadaan, sang raja pergi dengan pengawal-pengawalnya untuk ke tempat yang begitu jauh. Dan menurut kebiasaan raja tersebut, ketika raja tidak ada di tempat, maka yang menggantikan adalah istrinya yang bernama Izbil tersebut untuk menjadi hakim, menjadi pengurus semua kerajaannya. Ketika sang suami berjalan dengan perjalanan yang begitu jauh dan begitu lama, akhirnya Izbil, sang ratu tersebut, mengambil kesempatan emas tersebut untuk mencari cara membunuh Muzdaki, sang tetangga yang soleh tersebut. Akhirnya dia mengumpulkan beberapa orang yang bisa diatur, kemudian dia memberikan instruksi kepada mereka untuk menuduh Muzdaki tersebut dengan tuduhan-tuduhan palsu bahwasannya Muzdaki mencaci maki raja. Sedangkan di hukum saat itu dikatakan siapapun yang berani mencaci maki raja maka hukumannya adalah hukuman mati. Dihadirkan Muzdaki di hadapan ratu, kemudian mulai di framing dengan kebohongan bahwasanya dia mencaci maki raja. Dikatakan, apakah kamu betul mencaci maki raja? Muzdaki mengatakan, saya tidak pernah mencaci raja, bahkan raja memiliki hubungan yang baik dengan saya. Orang-orang yang sudah diatur oleh Ratu Izbil tersebut langsung berdiri mengatakan, saya mendengar sendiri. Maka akhirnya ditetapkan bahwasannya Muzdaki bersalah dan harus dihukum mati. Seketika itu juga hukuman mati dijatuhkan kepada Muzdaki. Dan di situ merupakan kesempatan emas untuk Ratu Izbil mengambil alih kepemilikan daripada kebun yang luar biasa yang memang sudah diidam-idamkan dari lama. Ketika sang raja Ajab tersebut datang, maka sang raja diberitahu tentang keadaan Muzdaki yang terbunuh. Mendengar kabar tersebut, maka sang raja begitu marah, begitu murka kepada ratunya, kepada istrinya, seraya mengatakan, apakah kebaikan-kebaikannya selama ini tidak mampu mencegahmu untuk membunuhnya? Bagaimana tetangga kita yang baik, yang sudah mempersilahkan kita setiap hari bersenang-senang di kebunnya, ternyata itu semua tidak bisa mempengaruhimu untuk tidak menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Maka sang ratu tersebut dengan polosnya mengatakan, ya sudah, apa yang sudah terjadi, mau apa lagi, karena memang sudah terjadi. Ya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mengutus Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam untuk mendatangi Raja Ajab tersebut. Dan memberikan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada raja tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala begitu murka kepada sang raja, begitu murka kepada istrinya karena
kebengisan mereka di dalam membunuh Muzdaki, sang tetangga yang begitu soleh, yang memiliki nilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ilyas menyampaikan bahwasanya apabila mereka tidak bertobat kepada Allah dan tidak mengembalikan rampasan berupa kebun yang mereka ambil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada sang raja dan istrinya untuk mengembalikan kebun yang luar biasa indahnya tersebut kepada pewaris-pewaris Muzdaki, sang tetangga yang soleh tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang disampaikan oleh Nabi Ilyas, akan membunuh, menghancurkan raja dan ratu tersebut. Bahkan Allah akan memberikan kehancuran tersebut tepat di dalam kebun tersebut. Bahkan Nabi Ilyas menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan jasad mereka, tubuh mereka akan tetap mengering di kebun tersebut, bahkan sampai akan terpotong-potong, bahkan hancur tulang-tulangnya berada di dalam kebun yang mereka rampas dengan kedzaliman, dan mereka tidak akan merasakan kenikmatan tersebut kecuali sangat singkat sekali. Di situ ketika Nabi Ilyas alaihi salatu wasallam menyampaikan kabar dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata sang raja, yaitu Raja Ajab, tidak menerimanya dengan tulus hati, tidak menerima dengan lapang dada, bahkan tambah marah, bahkan tambah murka dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ilyas, dan ingin akan mengadab, menyiksa Nabi Ilyas, dan akan membunuh Nabi Ilyas. Ketika Nabi Ilyas merasa bahwasannya hidupnya terancam, bahwasannya dirinya bisa terbunuh di tangan Raja Ajab, maka di situ Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam kabur dari depan, dari hadapan Raja Ajab tersebut, sehingga beliau menaiki puncak gunung yang ada di sana. Beliau memilih gunung yang tersulit yang akan bisa didaki oleh seseorang. Karena kekuatan beliau, beliau terus naik ke gunung tersebut. Beliau berhasil lolos dari ancaman raja, sehingga beliau masuk hidup di dalam gua yang ada di situ. Dan dikatakan Nabi Ilyas dalam pelariannya memakan waktu 7 tahun lamanya. Nabi Ilyas, beliau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat di antara gunung tersebut, dari satu gunung ke gunung yang lainnya, sampai 7 tahun lamanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan kepada Nabi Ilyas, menyelamatkan Nabi Ilyas. Walaupun raja mengutus orang-orang untuk mencari keberadaan Nabi Ilyas, tapi dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup mata mereka dan menutup keberadaan Nabi Ilyas, sehingga mereka tidak pernah tahu di mana Nabi Ilyas. Setelah 7 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Nabi Ilyas untuk muncul di hadapan masyarakatnya. Di sisi lain, Raja Ajab tersebut dikatakan memiliki putra yang diberikan cobaan, diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang begitu parah. Padahal putra tersebut adalah putra yang tersayang di antara putra-putra yang dimiliki oleh Raja Ajab tersebut. Dan dikatakan putra yang diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah putra yang paling mirip dengan Raja Ajab, ya. Sang raja sudah membawa putra ini menuju dokter, menuju orang-orang yang bisa menyembuhkan. Dimanapun dia coba berobat kesana kemari, ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Akhirnya raja memiliki inisiatif untuk meminta pertolongan kepada berhala yang selama ini dia sembah, yaitu Baal. Berhala tersebut ia minta syafaat untuk menolong keberadaannya, menolong bagaimana penyakit anaknya. Berdoa dia begitu lama, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang setan untuk bisa masuk ke dalam diri berhala Baal tersebut. Sehingga yang biasanya setan itu bisa ngomong, bisa berbicara dalam tubuhnya Baal tersebut, ternyata di saat itu setan tersebut tidak bisa masuk sama sekali. Ketika penantian raja untuk menunggu apa yang dia dapat dari ucapan-ucapan Baal belum menemukan hasil, ternyata di situ para nabi-nabinya, penjaga-penjaganya Baal, memiliki cara untuk tidak membuat diri mereka malu, seraya mengatakan, "Wahai raja, Tuhan kita Baal ini sedang marah, murka kepadamu." Sedangkan raja terheran, bagaimana dia bisa murka kepadaku, sedangkan saya ini adalah orang yang taat, begitu taat kepada berhala tersebut, kepada Tuhan saya. Maka sang nabi-nabi atau as-sadana, para pengawal-pengawal berhala tersebut, memberikan satu tipu daya dengan mengatakan,
Tuhan kita marah karena engkau tidak membunuh Ilyas. Tidak membunuh Ilyas dan membiarkan dia kabur menyelamatkan diri. Maka sang raja mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa membunuh Ilyas? Saya fokus untuk membunuh Ilyas, sedangkan saya masih sibuk dengan penyakit anak saya yang saya tidak tahu kapan sembuhnya, sedangkan juga kita tidak tahu di mana Ilyas berada. Kalau anak saya sembuh, saya akan fokuskan diri saya untuk membunuh Ilyas. Ya. Di situ dikatakan kemudian sang raja mengutus para nabi-nabi Baal, para nabi-nabinya berhala tersebut, untuk mencari tuhan-tuhan lain yang disembah oleh Bani Israel di tempat-tempat lain, memberikan pertolongan supaya bagaimana caranya agar Baal atau tuhan dia bisa kembali berbicara dan tidak marah lagi kepadanya. Ya. Di tengah perjalanan, para nabi-nabi tersebut ternyata sampai ke satu pegunungan yang di bawahnya, di pegunungan tersebut tempat persembunyian Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Ketika mereka sampai di bawah kaki gunung tersebut, Nabi Ilyas diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk turun menemui mereka. Sedangkan Nabi Ilyas kemudian bertanya, bagaimana mungkin ya Allah saya menemui mereka sedangkan mereka begitu banyak jumlahnya dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada Nabi Ilyas, la takhaf inni sa'asrifu anka syarruhum. Jangan takut wahai Ilyas, saya yang akan mencegah perbuatan buruk mereka. Mereka tidak akan berani kepadamu, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata membuat mereka terdiam, tidak bisa menjawab walaupun satu kalimat, apalagi menyerang Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam di situ turun menghadap kepada mereka seraya mengatakan, wahai kaum, wahai masyarakat, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku untuk menyampaikan kabar ini kepada kalian dan kepada orang-orang yang berada di belakang kalian agar kalian kembali dan sampaikan salam Allah subhanahu wa ta'ala kepada Raja Ajab, Raja kalian. Katakan bahwasannya, alam ta'lam ya Ajab, inni anallahu la ilaha illa ana. Wahai Ajab, sampaikan salam, ada salam dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah, Tuhan dari Nabi Ilyas alaihi salatu wasallam menyampaikan salam bahwasannya, apakah kamu tidak tahu bahwasannya akulah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selainku. Ilah Bani Israel, akulah Tuhan daripada Bani Israel. Akulah yang menciptakan Bani Israel, yang memberikan rezeki kepada Bani Israel, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka. Dan ketahuilah wahai Ajab, ini pesan Allah subhanahu wa ta'ala, kebodohanmu dan kekurang ajaranmu membawamu untuk berbuat syirik kepadaku. Dan apabila engkau terus meminta pertolongan kesembuhan kepada selainku, meminta pertolongan dengan untuk kesembuhan anaknya kepada selainku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana semua Tuhan-Tuhan yang kamu minta kesembuhan tersebut tidak akan mampu berbuat apapun kecuali semua dengan izinku. Adalah akulah yang menciptakan mereka dengan namaku. Maka apabila kamu tidak bertobat dengan keadaanmu, aku akan bikin engkau murka dan bahkan kamu akan merasa menyesal tentang keadaan anakmu, dan aku akan mematikan anakmu dengan keadaan yang begitu parah. Bahkan itu semua akan menjadi bukti bahwasannya tidak ada orang, tidak ada siapapun yang bisa berkehendak kecualiku. Pulanglah mereka menemui Raja Ajab seraya mengatakan ada salam dari Nabi Ilyas. Salam dari Ilyas, Ilyas mengatakan begini, 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 dan lain sebagainya. Sehingga sang raja terheran-heran, kalian begitu banyak jumlahnya. Namun kenapa kalian tidak serang, kalian bunuh saja Nabi Ilyas. Mereka mengatakan, jangankan membunuh raja. Ketika berhadapan dengan Ilyas, kami bahkan diliputi ketakutan yang begitu luar biasa. Sampai untuk mengatakan sesuatu, menjawab kalimat-kalimat Ilyas saja, kami tidak sama sekali tidak memiliki keberanian. Maka sang raja mengatakan, kalau begitu saya tidak akan tinggal diam selama Ilyas masih hidup. Saya akan berikan tipu daya. Kalau tidak bisa dengan cara polos kita menyerangnya, saya akan berikan tipu daya. Di situ sang raja mengutus kembali 50 utusan dengan orang-orang yang hebat, yang kuat, yang pura-pura beriman. Kemudian sampai mereka di kaki gunung tersebut, mereka kembali memanggil Nabi Ilyas, mengatakan kami ini sudah beriman, raja kami beriman, dan lain sebagainya. Di situ Nabi Ilyas hampir percaya dengan perkataan mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala mencegah Nabi Ilyas. Dan Nabi Ilyas diberikan firman oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
untuk tidak turun menghadap mereka. Di situ Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apabila mereka memang jujur dengan perkataannya, maka izinkan aku muncul ke hadapan mereka. Namun apabila mereka berbohong, ya Allah, maka kirimkanlah api untuk membakar mereka." Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api seketika yang membakar menghanguskan semua utusan dari raja. Ternyata raja tersebut mendengar kabar tersebut tidak kapok, tidak menyesal, bahkan mengirim utusan-utusan lagi yang ternyata terbakar lagi dengan doa Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam. Akhirnya Ajab ini mengutus sekretaris pribadinya yang dia ketahui ternyata telah beriman, menipu sang sekretaris pribadi untuk menyampaikan salam bahwasanya dia telah beriman dan lain sebagainya. Namun kepada pengawal-pengawal yang lainnya dia sampaikan bahwasanya ini adalah tipu daya yang ia sampaikan kepada sekretarisnya pribadi tersebut. Di situ ketika sang sekretaris raja tersebut datang kepada Nabi Ilyas, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ilyas untuk muncul menghadap sang sekretaris. Karena rasa rindunya Ilyas kepada orang yang soleh yang sudah beriman tersebut, akhirnya Nabi Ilyas muncul menghadap kepadanya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada Nabi Ilyas bahwasanya semua itu adalah tipu daya, dan sang sekretaris yang soleh juga ditipu oleh Raja Ajab. Ternyata di situ Nabi Ilyas menemui mereka, sedangkan raja oleh Allah Subhanahu wa taala disibukkan dengan penyakit anaknya. Bahkan ketika mereka berhasil membawa Nabi Ilyas menghadap kepada raja, sang raja tidak sempat menemui Ilyas apalagi membunuh Nabi Ilyas. Karena lupa, karena sibuknya sang raja merawat anaknya yang begitu sakit dengan keadaan yang sudah parah. Maka ketika anak raja tersebut mati, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, sang raja baru teringat kepada sang sekretaris dan Nabi Ilyas yang telah datang beberapa lama. Maka sang raja ingin membunuhnya, maka di situ Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam kabur menyelamatkan diri kembali. Di tengah jalan dikatakan dalam sebuah tafsir bahwasanya Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam bertemu dengan ibunda dari Nabi Yunus bin Matta alaihi salatu wasalam. Ketika berjumpa dengan ibunda Nabi Yunus ketika itu dalam keadaan masih bayi yang masih menyusui. Setelah berpisah dengan ibunda Nabi Yunus, dikatakan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ternyata diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sang ibu begitu bersedih. Sang ibu begitu berkabung dan mencari Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam untuk mencari jalan keluar supaya anaknya dihidupkan oleh Allah. Pencarian yang begitu susah ternyata menemukan Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. Ia berkeluh kesah, kemudian ia meminta Nabi Yunus untuk menghidupkan anaknya. Nabi Ilyas mengatakan bahwasanya itu bukan di tangan dia, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah dipaksa dan Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, diizinkan oleh Allah untuk menghidupkan Nabi Yunus, dan akhirnya Nabi Yunus yang masih bayi ketika itu dihidupkan kembali oleh Allah dengan barokah doa daripada Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam, karena lamanya beliau berpetualang di gunung menyelamatkan diri, Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuasaan penuh mengatur hujan supaya beliau bisa melawan Bani Israel dengan kekejaman-kekejaman dan kerusakan yang mereka perbuat. Akhirnya Nabi Ilyas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan. Dan Nabi Ilyas mengatur bahwasanya hujan itu tidak diturunkan kepada Bani Israel begitu lama, sehingga terjadi paceklik yang begitu lama. Matilah banyak orang yang mati, banyak tumbuh-tumbuhan yang mati, banyak binatang-binatang yang mati. Ketika mereka sudah diambang kehancuran, diambang kematian, maka Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam, beliau turun, dikatakan bersama Nabi Ilyas ingin menyelamatkan mereka dengan syarat bahwasanya beliau siap akan menurunkan hujan, meminta kepada Allah turunnya hujan, tapi dengan syarat mereka harus beriman. Setujulah mereka karena keadaan yang begitu mendesak. Namun ketika Nabi Ilyas alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah turunnya hujan dan langsung diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Bani Israel ketika itu masih tetap di dalam kekafirannya. Bani Israel tetap di dalam keangkuhannya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan keadaan menjadi semakin parah. Keadaan begitu parah, padahal mereka berjanji apabila turun hujan, keadaan mulai membaik, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat hal itu semua, Nabi Ilyas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau keadaan terus begini, sebaiknya
engkau cabut aku, engkau hindarkan aku dari bangsa Bani Israel ini, ya Allah. Nabi Ilyas meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak lagi dipertemukan dengan Bani Israel karena keangkuhan mereka dan begitu keras kepalanya mereka, tidak mau mendengar nasihat dan dakwahnya Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Nabi Ilyas akan satu tempat, satu waktu, apabila engkau terus berjalan ke sana, apabila ada kendaraan yang engkau bisa tumpangi, maka di sana adalah tempat janji dari Allah akan menyelamatkan Nabi Ilyas dari keangkuhan-keangkuhan Bani Israel. Maka Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam dikatakan berjalan membawa Nabi Ilyasa yang ketika itu berada umurnya di bawah Nabi Ilyas untuk dibawa ke tempat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di tempat tersebut ternyata ada satu kuda dan dikatakan kuda tersebut bukan diciptakan dari sebagaimana kuda lainnya namun diciptakan dari api. Di riwayat lain dikatakan kuda tersebut berwarna seperti warnanya api. Maka dikatakan ketika Nabi Ilyas melihat kuda tersebut, berarti inilah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ilyas menunggangi kuda tersebut dan sang kuda tersebut membawa Nabi Ilyas mengangkat dirinya dari bumi untuk terbang ke atas. Ketika Nabi Ilyas mulai terbang, akan diasingkan dirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ilyas saat dibawa bertanya, wahai Nabi Ilyas, apakah yang bisa saya lakukan untuk menghadapi Bani Israel? Apakah perintah yang saya dapatkan dengan kepergianmu ini? Maka dikatakan Nabi Ilyas melemparkan surbannya ke arah Nabi Ilyasa sebagai pertanda bahwasannya beliau adalah khalifah pengganti Nabi Ilyas untuk berdakwah ke Bani Israel yang begitu angkuhnya, begitu susahnya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ilyas kemudian dibawa pergi oleh sang kuda tersebut, sehingga dikatakan oleh ulama, Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang keadaannya merupakan insiyan, malakiyan, ardiyan, samawiyan. Seorang nabi yang memang manusia, namun keadaannya seperti malaikat. Karena tidak lagi di bumi, ardian memang beliau tinggal di bumi, namun samawian seperti tinggal di atas langit. Jadi di antara langit dan bumi keadaan beliau. Nah, disitulah kemudian Nabi Ilyasa kembali bertugas menggantikan Nabi Ilyas untuk berdakwah ke Bani Israel, yang mana akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Bani Israel dan Raja Ajam musuh-musuh yang kuat luar biasa yang menyerang mereka dari segala penjuru tanpa mereka sadari, sehingga mereka berhasil dikalahkan oleh musuh-musuh yang memang disetting oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan Raja Ajam dan Bani Israel di saat itu. Dikatakan terbunuhlah Ajab dan istrinya tepat sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kebun yang dia rampas dari Muzdaki. Kemudian semua jasadnya, jasad mereka berdua dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlempar begitu saja di kebun yang dimiliki dengan paksa yang mereka zalim mengambil kebun dari Muzdaki. Bahkan mereka jasadnya terbengkalai begitu saja sampai habis dagingnya, sampai mengering tubuhnya, bahkan sampai hancur tulang-tulangnya, tepat di dalam kebun yang mereka rampas dengan kedzaliman tersebut. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ilyasa sebagai nabi dan berdakwah kepada Bani Israel, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Ilyasa untuk menghadapi Bani Israel. Maka dikatakan di tangan Nabi Ilyasa, Bani Israel beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Bani Israel begitu mengagungkan Nabi Ilyasa dan nurut, begitu patuh kepada Nabi Ilyasa, dan berjalanlah ajaran-ajaran Allah, hukum-hukum Allah kepada Bani Israel melalui tangan Nabi Ilyasa. Hadirin rahimakumullah, begitulah cerita singkat yang bisa kita sampaikan daripada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan juga kita harap mudah-mudahan kisah yang kita dengarkan menjadi kisah yang membuat i'tibar, memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh, dan menerima nasihat-nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW bahwasannya kisah-kisah yang diberikan kepada Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yatafakkarun, agar kita mau berpikir, dan juga kisah-kisah para nabi terdahulu sebagaimana disebutkan oleh Allah, linuthabbita bihi fu'adak, agar bisa meneguhkan hatimu wahai Rasulullah, terlebih lagi hati kita yang tidak
tidak ada apa-apanya dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.